duet para kaiju ini coy. Levelnya udah lumayan. Terbang, barbar rasa taijin. Semuanya lewat 25 meter langsung tewas. Gagakan, masih paham. Oh gila, semuanya digenjir. Oke, bor, balik lagi di channelnya RZ Gaming. Jadi sini di kesempatan video kita kali ini seperti biasa di hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai hari Senin pagi, kita lanjutkan lagi game Ultraman Legion of Heroes versi Chinese-nya ya, yang seperti biasa masih dengan Ultraman of Trinity dan Alien Barbarossa Seijin-nya coy. Mantul, dan tentunya Ultraman X Armor Hybrid. Woi, bagaimana keseruannya? Seperti biasa, bor, kita seru-seruan aja di Ultraman Legion of Heroes versi Chinese ini. Nggak untuk sampai nge-push di top global, nggak mungkin ya. Setelah tadi kita membahas Ultraman Legion of Heroes versi global, yang dimana ada banned massal ya, bor ya. Dan kayaknya bakal seperti ini pula Ultraman Legion of Heroes versi global ya coy ya, kalau terus sering diupdate ya. Oke. Dan untuk video kita kali ini bagaimana keseruannya? Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk tetap dukung channelnya RZ Gaming ini biar bisa lebih berkembang lagi dan biar lebih semangat lagi dengan cara klik like, share, subscribe. Jangan lupa hidupkan tombol notifikasinya biar saya upload video terbaru kalian tidak tertinggal. Oke, let's go. Dan oke, bor, seperti biasa ya, di weekend ini kita akan mencoba ke Battle Glory atau mode tawuran yang biasa kita sebut ya, bor ya. Oke, karena di mode tawuran ini kita bisa bertemu dengan level full max, karena semua rank itu bisa di sini cok, di Glory ya. Mantul. Oke, bagaimana keseruan ini? Kita langsung saja cabut ke dalam pemilihan karakternya cok. Dan seperti biasa tentunya Ultraman Ob kita yang akan memimpin Ultraman of Trinity. Yeay, mantul sekali. Tentunya tidak tertinggal Ultraman X-nya, Ultraman X Armor Hybrid. Dan tentunya Alien Barbarossa, mana nih? Alien Barbarossa Seijin. New karakter semua lah ya cok ya. Jadi kalau nggak pakai new karakter itu kurang paedah gitu cok. Buat apa ada new karakter gitu coy. Oke, kita gaskan saja coy. Wow, inilah dia, kita sudah mulai. VIP-nya 9 semua ya. Cuman ini level 40 sekali kedip mata. Ultraman of Trinity kita sudah. Wow, gila. Ini kombinasi Ultraman X ya, skill-skillnya gila parah. Keren parah coy, sumpah. Kita lanjutkan lagi coy. Sebenarnya di weekend ini kita bisa nge-push sampai 100 coy. Cuman gak mungkin kan lah durasi sampai 100 gitu. Anjir, kecuali kalau live streaming bisa aja coy. Kita gaskan lagi coy, Ultraman X dan Armor Hybridnya kita tinggalkan dulu dan kita pakai Ultraman yang new karakter yang gak ada di Ultraman Legion of Heroes versi global kembali coy. Ini dia, tentunya kita akan pakai Ultraman Taiga Tristerium yang belum hadir di Ultraman Legion of Heroes. Ada Ultraman Dekar. Weh, mantul coy. Kita gaskan seperti biasa. Yang pimpin itu Ultraman of Trinity coy. Yeay, mulai menemukan level 50-an ya. VIP-nya 10, cuman propionya itu Ultraman 3 semua coy. Job red, rata semua. Keren ini ya. Kausennya cok, aduh mantul. Cuman sekali-sekali ini semuanya tampilnya ya. Tampilnya tuh sekali-sekali. Kita cari lagi yang lain coy. Jadi biar kekuatan para Ultraman new karakter ini bersatu di sini membantu Ultraman of Trinity tentunya coy ya. Kita gaskan lagi dengan Ultraman Saga yang belum merilis-rilis juga coy ya. Ultraman Jet Delta Riceclaw. Oke, mulai naik lagi coy. 60 dan tetap foto profilnya itu ya, avatarnya tuh tetap Ultraman 3 semua, ngebug atau gimana? Kita kasih paham. Wah, belum aja keluar kausen si Ultraman of Trinity sudah lenyap sama Ultraman Jet Delta sama Ultraman Saga ya. Gege parah memangnya new karakter di Ultraman Legion of Heroes versi Chinese ini coy. Memang tiada tanding lah ya. Kita gaskan lagi sebelum habis si Ultraman of Trinity-nya coy. Ultraman King kita belum kita pakai. Oke, yang terbang-terbang ini ya. Nah, yang melayang-melayang kayak gini cok, kita pakai lah ya. Wow, sekalinya Ultraman King turun,
semuanya pada kabur, ini nggak ada sama sekali. Gapret, aduh, udah. Setara markinya lagi nyegel, cok. Tapi ya gitu, coy ya. Kekuatan new karakter itu memang nggak ada obat ya, pembahana sekali lagi nih Ultraman Orb-nya, coy. Dan Ultraman King kita ganti lagi, cok. Kita ganti lagi terus-terusan ya. Jadi kita ganti lagi biar kebagian semuanya, cok. Legion kita pakai lah ya. Ultraman Legion. Mana lagi nih, coy? Oh, jangan Ultraman Legion lah ya. Nah, ini dia Gereja dan jangan coy. Jepandan belum. Kita gaskan lagi ya karakter-karakter yang nggak ada di Ultraman Legion of Heroes versi global, kecuali tadi si Group ya. Ya, levelnya 449 mah, aduh. Gimana dong ya? Oke. Sekali teriakan Kaiju Gereza ya, ini menghilang si ininya, coy. Kaiju Jepandonnya ya, entah kemana, kabur atau kayak gimana tuh, coy. Oke. Kita gaskan lagi, baru 5 battle dan semuanya si Ultraman Orb Trinity harus sudah kelar ya, coy ya. Ya, keseruan di Battle Glory kayak gini, coy. Kalau ketemu langsung sama yang level max atau cheater, ini beda lagi urusan, coy. Oke, Ultraman-nya yang mana lagi nih, coy? Kira-kira, coy. Oh, jangan Ultraman lagi lah si para kaiju ya, para kaiju ini, para kaiju ya. Duet para kaiju ini, coy. Mantul lah ya. Ya, tapi kalau ada alien Barbarossa semua lumayan. Nah, ini baru udah ganti ya, coy ya tuh. Udah pada ganti semua ini ya. Dan levelnya udah lumayan. Terbang, Barbarossa Taijin. Semuanya tewas, kedua lima pandeker langsung tewas pula. Sama Kaiju Grizzle. Uhuhuhuhuy, mantap sekali, coy. Dan seperti biasa, hibur-hiburan saja ya, coknya di sini ya. Sampai 10 kali battle kita habiskan dengan kaiju, para kaiju ini, coy. Biar lebih berwarna pula. Ah, ini dia, coy. Sudah mencapai 77374 ini ya. Kita gaskan. Kasih paham. Oh, gila. Semuanya digenggir sama alien Barbarossa Seijin, cok. Jadi besar kayak gitu ya. Mungkin bisa setara dengan alam semesta. Oh, enggak juga, coy ya. 3 lagi battle kita lanjutkan dengan para kaiju. Wah, ini baru the real ya, ya player yang sebenarnya, cok. Kita kasih lagi jabret, lalu membesar. Oh, semuanya langsung tewas. Oh, belum tewas pula, coy. Oke. Jangkopnya lagi ini, coy. Oke, tapi tetap ya, tetap masih kita yang juara lah ya. Oke, tersisa 2 lagi, coy. Masih dengan karakter-karakter yang para kaiju, coy, seperti biasa lah ya. Wow, 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 wow. Ada kaiju gereja juga di tim lawan, coy. Kita kasih skill 4. Oh, mantap sekali, gila. Serunya itu kalau di mode tawuran kayak gini, coy. Skill-skillnya tuh keluar semua ya. Ya, gini lah, cok lah ya. Yo, final battle ya. Ah, sudah habis pula, cok. Final battle kita akan pakai Ultraman X, Giga Victory dan Zero Beyond. Wah, penutupan aja, coy ya. Penutupan dengan wah, penutupannya lumayan juga nih lawannya nih. Ultraman X kita nih, coy. Jebret. Kasih paham sama tim dewa kita semua, coy. Wah, jangkauannya. Oh, itu kita udah tewas, Thor. Apakah kita tewas pula, coy? Oh, tidak dong ya. Giga Victory kita hampir tewas, coy. Emang sudah tewas? Oh, enggak. Oh, tewas kayaknya, cocok ya. Oke, Bor. Jadi seperti biasa ya di Ultraman Legion of Heroes versi China ini, kita hibur-hiburan saja dan cukup sampai di sini dulu nih ya. Cukup battle-nya 10 kali dan kita seru-seruannya di mode tawuran, cok ya, seperti itulah. Dan seperti biasa, kalau kalian memang suka, jangan lupa untuk tinggalkan like, komennya juga, dan jangan lupa untuk di subscribe dan di share pula ya, Bor ya. Komentar juga boleh ya, Bor ya, tapi yang positif-positif aja lah ya. Dan akhir kata saya, Riot Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.